bukannya alkohol, Lip. Energy drink. Kau bisa minum ini? Apa itu? Shopping cart Target. Masih sampai lagi sih kamu mau beli mainan lo. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan saya di sini Elvira, ada Isabella. Nah, ini teman kita belanja dadakan. Kita sekarang ada di parkiran Target karena kebetulan ini barang yang dinanti-nantikan Isabella yang dia kepingin sudah lama sekali lagi on sale. Karena tadi saya lihat di online Target ada sale hari ini diskon $100. Nah, kalian stay tune, itu kira-kira apa ya yang mau dibeli Isabella? Pasti ada yang udah tahu di antara kalian karena kita selalu pergi kalau ke Costco. Saya pernah mention ini kalau Isabella mau barang ini. Oke, teman-teman, jadi kalau sekiranya nanti kita ke dalam ada stok yang Isabella mau dan memang betul-betul diskon $100, maka kita akan beli. Karena kemarin itu ada kontroversi, dia nggak mau warna yang itu, dia mau warna yang ini, dia mau warna yang ini. Hari ini dia setuju dengan warna apa aja yang dia akan dapat. Jadi kita cek dan recheck dulu barang itu sekalian dengan beli kebutuhan yang tambahan yang akan kita pakai nanti di rumah seperti yogurt, ham, dan lain-lainnya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam, guys. Jadi kalian stay tune. Kalau penasaran, kita pergi ke daerah mana nanti untuk mencari itu. Kamu excited? Dia dari tadi udah excited loh. Takut dia katanya habis stok mereka. Karena kemarin itu udah habis-habis stok terus. Oke, guys, kita lanjut aja masuk ke dalam. Karena Isabella sudah gak sabar. Ayo, let's go turun. Cepat. Oke, teman-teman. Kita udah masuk ke dalam. Udah sampai di dalam. Kalian tengok, kamu malu ceker. Saya nggak gini dadakan loh. Nah, ini kita langsung aja menuju ke dalam, ke belakang. Kita udah sampai, kita nggak usah dulu bawa keranjang karena kita mau lihat barangnya ada apa nggak dulu, baru nanti kita cari keranjang. Karena Isabella nggak sabaran loh, takut dia itu udah habis stok. Katanya cepat, mama cepat. Sabar, kita menuju ke sana. Nggak sabaran loh dia. Kita menuju ke sana, mau buat apa? Mama mau pakai aeroplane? Nggak boleh lah, kita jadi jalan ini mau menuju ke sana, ayo. Nah, potong jalan, dia nggak sabaran loh, guys. Sabar, stop. Isabella, sabar. Karena katanya tinggal satu lagi stoknya. Jadi Isabella nggak sabar. Sabar, nanti kau kecewa kalau nggak ada. Jangan begitu. Kan udah bilang, mama bilang, Elif, mama bilang, kita kalau nggak ada jangan nangis ya. Oke? Kalau nggak ada jangan nangis. Besok bisa lagi dibeli tempat lain, oke? Oke, kita udah mendekati. Dia nggak sabar. Nah, kita masuk ke barang elektronik. Kalian udah tahu kira-kira apa ini elektronik. Oke, ayo kita menuju. Kita cari dulu barangnya mana. Soalnya mama nggak tahu dia ada di mana ini pun. Nah, ini iPad ya. iPad Air. Ini iPad. Nah, kita tanya dulu mereka ya, teman-teman. Mereka hanya buat begini. Ini sale semua. Dan ini yang Isabella mau, yang paling mahal. Of course, yang paling mahal di antara ini. Kalian tengok ini. Ini. Kita mau beli Apple iPad Air. 256GB yang paling besar. Jadi yang ini kita mau minta ini dulu sama ibu ini. Nah, apa pula lagi? Itu speaker, sayang. Kok nggak usah speaker? Iya. Itu mama mau tanya dulu, dia lagi diskon. Kamu tahu kenapa mama beli yang mahal? Supaya mama bisa pakai. Kalau nggak mau beli kok yang murah-murah ini aja. Ini ada ini 269. Ini ada ini 399. Ini mama beli yang mahal karena mama mau pakai. Kita masih nungguin, teman-teman. Kita nungguin sampai janda ini sampai lah. Saya bilang saya beli itu iPad yang paling mahal karena saya mau pakai. Dia marah guys, ini tengok tas mama, ini tas pembawa rezeki ini, lo kemana-mana mau bawa ini. Tengok ini tas feng shui. Yeah, the pink ran out, semua warna habis. Karena Isabella itu mau warna purple, dia nggak ada stok, semua habis. Jadi kita beli yang warna grey, $650 guys. Isabella mau, tinggal satu baby, left one. Tinggal satu stoknya, kau berhasil kau. Isabella ini bukan lama sih ya. Baby, sebulan ya, semenjak kita dari Costco kemarin, Isabella itu kepingin beli ganti iPad. Karena iPad yang ada itu kita udah lama, guys. Jadi udah penuh memorinya. Tapi dia nggak mau menghapus semua apps yang ada di situ. Dia mau juga pakai yang itu. Jadi nggak apa-apa, itu kita kasih Nathaniel pakai, nonton YouTube. Nah, kita beli dia yang baru ini. Jadi yang baru ini dia sebenarnya mau warna yang ungu atau pink. Tapi selama ini dia semua sold out. Jadi yang adanya warna grey, Isabella nggak mau. Dan kebetulan ini $100 off discount. Jadi saya setiap hari cek online. Nah, ada, makanya kita langsung kemarin. Itu tinggal satu, guys. Tinggal satu. Akhirnya kau dapat juga. Ini iPad-nya, last one. Kita bayar dulu. Juga, Pak. Yes, ma'am. Alright.
Oke teman-teman, sudah akhirnya kita bayar tadi. Ada sedikit problem dengan pembayaran karena kata tadi si ibu itu biasa kita membeli elektronik. Tadi saya pakai kartu, ternyata di reject sama bank. Karena takutnya kata si ibu tadi itu selalu begitu karena kita beli elektronik. Jadi bank itu memastikan gak ada fraud. Makanya tadi kartu saya di reject begitu. Jadi saya harus telepon bank dulu. Karena mereka takut kalau itu ada yang apa biasa fraud lah ya. Jadi kayak ada orang yang ngambil kartu kita terus beli barang elektronik dan lain sebagainya. Jadi itu untuk di reject sama kartu saya tadi. Jadi kita udah selesaikan itu dan kita udah bayar. Mama sudah bayar. Makasih Bang. Kenapa Kak saya di reject? Saya enggak pernah kartunya di reject, tiba-tiba di reject. Saya tadi agak pucat juga. Kenapa kartu saya di reject? Begitu guys, tapi katanya itu udah biasa. Apa itu? Shopping cart Target. Masih sampai lagi sih kamu mau beli mainan loh. Padahal ini udah ini iPad-nya. Kau tunjukkanlah dulu iPad-nya itu. Itu namanya iPad. Nanti kita unboxing guys sampai di rumah. Sekarang saya mau beli yogurt dulu yuk. Kita beli yogurt dulu. Saya ambil kartu dulu, ambil dorongan. Ambil dorongan dibilang ini katanya dorongan. Aduh anakku, anakku udah pulang kan mau ke sini nenek. Ini kita kan ada doronganmu di rumah tuh. Adik enggak usah lah. Kalian tengoklah dulu, ini $20 dia baru lagi dibeli iPad. Harga $700 dia sudah minta itu. Nah, ini tadi teman-teman, iPad-nya Isabella itu harganya $688.99 itu dengan tax. Cepatlah sayang. Alah. Sayang, cepatlah sayang, mama mau masak. Iya, udah nanti dikontrol. Kita lain kali ini harus dipegang tangannya begini loh. Ayo teman-teman, kita mau mencari ini, mencari apa namanya? Mencari barang dapur. Saya mau beli yogurt, mau beli ham, dan mau beli apa lagi kita? Mau beli apa lagi ya? Pokoknya adalah nantilah saya mau cari itu, saya mau bingung. Eh, muka saya ini udah panas loh karena saya tadi kenapa kartu saya di rejectnya? Saya jantungan, nggak pernah rangat tuh di reject. Ini muka saya jadi panas loh. Repot urusannya soalnya kan. Kenapa ini kartu di reject? Saya agak. Nah, akhirnya selesai juga. Udah dibayar guys. Tengok dia kan sibuk loh. Lihat-lihat jatuh nanti iPad Mini itu jatuh. Jatuh, masukkan keranjang lah. Nggak mau jatuh, belum dibuka udah jatuh. Ayo. Ini kita bisa return ini sampai tanggal 19 katanya. 2 minggu kita dikasih time teman. Oke, sekarang kita ambil dorongan ini. Ih, basah. Nggak usah ambil yang basah. Hujan ya. Oke, kita ambil dorongan ini teman-teman. Oh, kita beli barang dapur sekarang yuk. Ayo nak. Ayo sayang. Mother's Day. Oh, itu untuk mama lah. Janganlah kau beli kartu untuk mama hari ini. Mamanya ada di sini. Kau belilah surprise. Mumpung ada di sini, saya mau beli vitamin saya dulu ya guys. Mana ini? Oke teman-teman, saya mau beli iron ini, jet besi. Vitamin iron ini 2, 1 botol itu $3.99. Saya mau beli 2 botol karena ini habis untuk 30 hari 1 botol. Jadi dia udah duduk sini aja loh dia. Lihat tuh, gak sabaran dia. Ini saya bilang sama dia, kamu jangan jatuhkan itu iPad karena kamu sudah bayar itu iPad kamu. Udah gak boleh lagi ini loh. Kalau kau jatuhkan sudah itu masalah kita ya nak. Jangan jatuhkan ya nak. Oke? Oke, kita beli yogurt. Ayo. Oke guys, kita kesini juga karena ini yogurt. Yang ini Neten yang suka ya. $4.69 untuk satu bungkus. Satu bungkus ini ada 4 di dalam. Aduh, gak bisa tangan-tangan. Ini, kita beli 2. Yang ini 2 yang Pra Petrol. Expirednya dulu kita harus cek guys ya. Kita beli 4. Berapa ini? June 23, May 29. Oke, okay. Kita beli 4 yogurt guys. Wow. Lagi, kita mau beli apa? Ini ada-ada aja loh, dia katanya mau minum Prime. Prime itu minuman orang besar nih, Ti. Isabella, apa mana Prime mana? Ini alkohol sayang. Ih, mama mau beli creamer kau ajakin kemari mana? Dia mau beli ini katanya loh, mama aja gak tahu ini. Oh, Tropical Punch. Ini bukannya alkohol, Lip. Energy drink, kau bisa minum ini? Ini berapa dolar satu? Gak tanya mama, ini di botol apa di kali? Gak tahu. Mama pertama kali lihat ini, katanya dia lihat di sekolahannya. Mau? But all the people that have it have the bottled up one. The bottle? Kita cari botol pula. Iya, Ella. Kok ini sama lah, di kaleng, di botol. Yang penting jangan alkohol. Mama gak ngerti soalnya. Okay. Itu alkohol enggak? Enggak. Nanti mama tengok, mama research. Kalau alkohol kita kasih daddy yang minum, mama gak minum. Daddy juga gak minum, malah hai kasih siapa? Dibuang lah. Ini ya. Coba tengok, mana? Oke teman-teman, saya mau beli creamer saya juga di sini. $8.49. Kayaknya mahal ya di sini.
aduh, ini apa? Kopi Mate, $3.79. Oke, beli yang size kecil aja lah. Ini lagi diskon, $3.79, diskon $1. Jadi kita beli satu guys, udah kita beli dua lah, mumpung lagi diskon ya kan. Oke, okay, ya. Masukkan aku. Masuk lagi mas. Mumpung kita kesini, saya mau beli ini chicken stick ini. $10 guys. Ini chicken stick, ada brokoli, ada sayurannya. Oke, kita mau beli ham ini satu teman-teman. Itu $4.49 Black Forest satu. Jadi saya mau beli ini juga lah untuk ini, untuk beras sarapan pagi, tapi harganya nggak ada teman-teman. Maaf lah ya, saya nggak bisa bagi tahu kalian harganya. Ini ice lemon cake satu. Berjibun naik ke atas karena Isabella ada di sini. Ayo kita pulang ya, udah yuk. Oke teman-teman, sepertinya itu aja yang kita perlukan hari ini. Jadi yang paling penting tadi kita kesini adalah beli itu iPad Isabella ya. Sekarang kita udah bisa pulang guys. Saya nggak perlu lagi sayuran karena kita baru kemarin dari Costco. Jadi kayaknya kita udah deh, udah. Mama lupa, apalagi yang mama tadi mama bilang apa aja sama kamu? Kayaknya udah itu aja. Hah? Prime lah, kok Prime, udah itu aja lah. Dia ini masih penasaran dengan botol Prime-nya itu loh, karena katanya di sekolahan itu nggak dalam kaleng, di sekolah dalam botol. Mana sayang? Nggak ada nak. Tadi kan kita udah lewati minuman, nggak ada sayang. Di sini nggak ada juga. Udah, ayo itu aja lah. Itulah, kau peganglah dulu Prime itu. Karena lihat Isabella ini, dia masih belum puas hati loh. Dia suruh cari yang botol juga. Karena nggak, katanya yang kaleng ini, karena saya bilang tadi ini alkohol apa enggak, dia udah mulai takut. Karena saya bilang ini alkohol apa enggak, soalnya di kaleng. Dia mau mencari yang Prime yang isinya di botol juga katanya teman-teman. Ada kok tengok Prime botol sini? Nah, nggak ada anakku. Mama pun pertama kali lihat itu minuman Prime. Mama pun kaget kalau bilang Prime, dari mana kau tahu minuman Prime coba? Hah? Uluh, beli selasih pula kau, aduh, alahai. Udahlah, itu aja lah, gak usah lah minum selasih lagi di rumah mama buat selasih ya. Males mama membuatnya, nak. Males mama membuatnya, sayang. Oke, teman-teman, kita sudah, kayaknya udah beberapa item yang saya beli tadi yang apa saya mau. Jadi kita udah bisa pulang sekarang ya, guys. Kita mau, ini, kasihan adik soalnya nungguin kan. Liv, kita self check out aja ya, nak, soalnya itu banyak banget orang ngantri. Udah, kita pakai self check out aja. Apa? Apa lagi? Lipstick, iya. Ayo, nanti kasihan Nathaniel, Indo malam. Tadi saya belanja dadakan ini gara-gara si iPad Isabella tinggal satu diskon. Kita bayar yuk. Kita self check up guys. Bayar sendiri. Ayo bayar, oh di kasir ini aja lah. Kita kasir ini, ayo nak. Oh ini $2.85 nih. Oh kurang kesini, ada orang. Kurang kesini, ada orang. Oke, ini Tiro. $6.29 ternyata ini. Sepatunya aja. Jadi jauh banget plastiknya, gengs. Mana ini? Mana ini? Wuh, kok dua kali? Denimals. Udah tiga ini. Oke, kita sudah teman-teman. Ada tiga kantongan. Sekarang kita pulang. Cek. Asalnya nak. Mama jadi kasir, mama pembelinya, mama kasirnya. Let's go. Ayo. Oke, let's go. Oke, teman-teman, kita sudah selesai. Itu Isabella, katanya dia bawa iPad-nya. Mama bawa ini. Cuma ada berapa 3 plastik. Ayo, nak. Hujan. Alah, hujan. Ayo, cepat sayang, awas tabrak mobil. Udah hujan, teman-teman. Itu siapa? Cepat sayang, awas, nak. Cepat sayang. Hujan, jauh pula mama parkir loh. Pengorbanan demi iPad mulai. Dan demi diskon $100. Aduh, hujan. Jauh kali mama parkir sampai ke sini. Akhirnya. Jangan berisik dulu anakku. Udah lecek rambut mama kena hujan. Bahagia banget dia itu loh. Udahlah, mama ngomong dulu sama teman-teman. Kalau kamu berisik nanti nggak dengar. Soalnya mama nggak pakai mikrofon juga. Udah nggak pakai mikrofon, kau lagi berisik. Oke guys, jadi kita udah sampai di mobil. Kita udah selesai belanja tadi, belanja dadakan. Yang tadinya saya ini udah nggak mau. Sebenarnya nggak mau keluar, tengok ini lecek banget ya. Nggak ada niat mau ke Target ini. Ini belanja dadakan. Ya, belanja dadakan. Jadi tadi Isabella kita belikan iPad karena dia selama ini sangat baik-baik sekali. Dia jaga adiknya,
Terus itu dia bantuin mama juga buat vlog. Jadi itu gajinya Isabella, guys, ya. Bangga banget sampai enggak dikasihnya. Sayang, udah mama tahu kamu excited. Mama ngomong dulu sayangku. Mama ngomong dulu sayang. Aku mau pipis. Kamu pipis lagi. Macam-macam lah kau mau pipis pula. Oke lah kita pulang. Diam dulu biar mama buat closing sama teman-teman. Nanti kamu papa-papa teman-teman kita enggak bisa dengar. Dia udah mau pipis lagi, papa-papa lagi. Oke guys. Jadi belanjaan kita tadi ku iPad Isabella itu, iPad Isabella hampir $700. Dan belanjaan hari ini cuma yogurt dengan ham dengan chicken nuggets dan kue dan ini itu $58.99. Jadi totalnya $760 lah, 750-an lah ya. Sampai situ dulu video kita guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Itulah belanja dadakan kita ke Target karena Isabella mau beli sesuatu. Itulah surprise untuk Isabella. Bilang apa nanti sama Daddy? They were 8 more surprises. Ah, walah banyak-banyak lah. Oke lah, sampai ketemu lagi guys. Kalau ngadepin Isabella sampai besok kita nggak selesai. Dia banyak permintaannya. Oke lah, bye guys, see you next time. Bye. Jangan dibanting-banting loh nak. Ah, oh, dibanting-banting pecah nanti. Oke, bye guys. Nanti kita unboxing. Kita unboxing iPad Isabella sampai rumah. Oke, bye. Oke teman-teman, kita sekarang mau buka unboxing iPad Isabella yang kemarin kita beli di Target. Kemarin kita nggak sempat unboxing karena saya udah balik sampai rumah malam. Dan kita makan malam, tidur dan sebagainya karena Isabella harus sekolah. Dan sekarang lah, baru ini kita boleh unboxing, dia baru buka. Dia baru pulang sekolah, maksud saya. Jadi oke, okay, unboxing, bikin unboxing. Habis itu nanti saya mau set up dulu Apple ID, segala macam. Dan segala macamnya. Nah. Ini adik mau ikut-ikutan loh. Okay. Ikut kau? Bukalah, buka. Adik mau open. Itu masih diplastikin loh. Ini kita tanggal 19. Terakhir bisa dipulangkan ya, kalau ada apa-apa dengan ini. OMG. Kalau ke OMG. Udah kayak sini ke OMG, OMG kau. OMG. Buka langsung jatuh. Awas deh, kakak mau unboxing dulu. Dia semangat loh ini deh. Ini udah ditunggu-tunggunya berbulan-bulan ini kau. Udah berbulan-bulan loh ditunggunya ini gara-gara warna si ungu. Dan gara-gara nungguin diskon. Akhirnya dapat diskon juga. Ah. Coba tengok apa aja itu. Oh, enggak lah. Takut-takut dia lo ngangkat. Nanti kalau udah sebulan umurnya enggak takut kau megangnya. Coba tengok mama dulu. Is that lightweight? OMG. Kok ringan sekali ini. OMG. Wow, ini sangat ringan sekali. Beda dengan iPad mama ya. OMG. Lalu kok OMG? Tiba-tiba kau pulang sekolah ini ada chargerannya. Sekarang begini chargerannya. Ini ada chargeran. Alright. Can you open it up? Iya, tengoklah. Kok OMG? Awas hati-hati kalau ada. Kali aja itu screen-nya pecah pula. Dia warnanya warna grey, guys. Karena warna ungu, guys. Kok digituin? Gini lah. Siapa tahu nanti ada bermasalah. Kita boleh bisa pulangkan. Ini hati-hati, sayang. Nah, gitu. Beda sama punya mama, ya. Coba tengok, sayang. Eh, adik, jangan, deh. Kau... Adik mau tap. Tap adik sana. Belum dicas sayang, belum dicas. Mama set up dulu, jangan ditekan-tekan. Biar mama set dulu, ini saya mau set up dulu. Wow, ringan sekali ternyata ini yo. Ini iPad Air 256GB. Makanya dia agak mahal dibandingkan yang 64GB. Kita sengaja beli yang besar memori teman-teman, karena Isabella ini suka download itu. Download ini sampai banyak ya. As dulu deh, as dulu mama tengok deh. Dia mau ngidupin katanya, official yang ngidupin. Hidupkanlah, biar kita set up dulu teman-teman. Biar dia bisa main Roblox. Ini anak-anak raja Roblox ini loh. Oke, sudah selesai di set up ini. Sekarang kita mau kasih dia main.